ekspektasi. Selama 30 hari ini, kita pasti menyimpan ekspektasi kepada diri kita sendiri. Ada yang berharap buat langsung berubah jadi pribadi yang lebih baik, yang selalu ngutamain kebahagiaan orang lain, yang mencoba sabar sama semua hal, belum lagi keinginan menjalin tali silaturahmi yang lebih erat ke orang-orang terdekat. Bahkan, sampai bibir pun gak henti mengucap yang baik-baik. Nyatanya, ada banget momen dimana kita emosi pas gagal ngeratain eyeliner waktu dandan. Atau malah gak mood puasa karena gak sempet sahur dan keburu imsak. Sekalinya puasa lancar, tahu-tahu datang bulan di jam 4 sore. Kadang, menjalin tali silaturahmi pun jadi validasi buat ngobrol sama mantan. Dan ini semua gak apa-apa. Dalam lika-liku, mau naik ataupun turun, percaya sama prosesmu. Karena selalu ada mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang memaklumi. Where your heart, MKS takes you home.